Di sana lagi ngeringin rambut. Day 3. Hari ini kita mau berpisah, aku sama Boti pisah. Boti mau ke kawinan, aku mau jalan-jalan sama Raisya sama Bebe. We're gonna have lunch di Livingstone and then kita mau main pantai. Tadi malam akhirnya aku gak jadi nyusul dia ke La Favela karena ngantrinya katanya panjang banget and I don't wanna deal with all the hassle, so I stayed in and just rest. And I feel so refreshed now and I'm ready for the day. I'll talk to you guys later. Bye bye. Hello. Sekarang lagi brunch di Livingstone. Tapi kita kayak telat habis gitu brunchnya. Jadi baru nyampe sini sekitar jam 11-an. Setengah 12-an, sorry. Dan jadi karena udah lapar juga dan kalau buang-buang waktu kalau misalkan kita habis dari sini lunch itu, jadi kita prefer untuk langsung lunch aja, langsung makan yang benar di sini. Sekarang lagi bareng-bareng sama ini orang-orangnya. Say hi dong. Terus Putri sama Diva. Dan ada dia. Dan selanjutnya. Terus kita mau kemana lagi abis ini? Mau jalan jolong kemana? Gue pengen cari oleh buat pacarnya. Cedera mata. And then we're gonna go to the beach. Yay, which beach? Oke, kalau gitu sampai di sini dulu vlog kita. Nanti bakalan dilanjutin lagi sama dia. Bye-bye. Jadi kita lagi mau cari-cari baju. Baju-baju yang santai Bali gini loh. Cuman the thing is sometimes they charge the price like really high. Jadi kita lagi mau trying to see if we could find a better price. Jadi sebelum mulai perjalanan panjang kita ke pantai, kita akan beli banyak cemilan dari bekal dari ibu. Halo Mbak, halo Mas. Halo. Enak banget. Enak banget bekal dari ibu tuh kayak jajanan pasar gitu sebenarnya. Di Jakarta juga ada loh. Juga ada. Ini hasil dari belanjaan kita yang agak-agak terlalu BM banyak. Cuman berdua loh padahal. Cuman berdua, tapi ya Allah. Kayak ini martabak ada kayak 4, terus habis itu tahu 4, bakwan 4 dan ada sisanya lagi pisang coklat dan segala macam ada 8 kali. 6. Ha, banyak banget. When your tummy's happy, I'm happy. From ibu. Thank you, Bu. Bye-bye, Ibu. Aku mau Tardi. Apa nih, Be? Talik wangi apa lagi? Talang wangi. Oh, ada yang priwed. Talang wangi. So, yeah. Ini dari batu-batu yang pakai sandal jepit. How do we even go down there? Guys, ngobrol lagi nanti pas aku dari bawah ya, karena ini agak dangerous. Kita lagi di apa namanya? Talangin Beach. Talawangin Beach. Mau lihat view-nya? Ya, lagi.
Jadi aku lagi di, apa tadi Bibi udah sebut nama beach-nya kayaknya. So, ini beach-nya itu jaraknya tadi kayak 1 jam gitu dari Seminyak. Tapi this is beach yang ini tuh free. Lol. Jadi kita gak perlu bayar, aka. Tapi bagus banget gitu loh, dan gak terlalu ramai juga. Nanti aku bakal kasih tahu kalian the details later on about like where is it and how to get here. Tapi sebenarnya Waze is the shit sih, kayak is everywhere. Oh my god, Baby Jamil. Yaudah. So we're gonna take pictures. Oh my god. We're gonna take pictures now and then I'll update you guys later on what to do next. Bye. Oh my god. Baby. Lagi Dil. Ada Ali. Hai. Sayang. Lo pengen disayang juga Dil. Hai Din. Aku lagi makan di Menega sama Bebe. Apa ya? Sama Raisa, sama Andin. Selamat pagi. Dia langsung dari situ aja dia makannya. Iya kan. Lagi gak bisa terlalu ngoceh banyak karena lapar banget. We'll talk later on the way back to the hotel karena kita ntar malam mau pergi ke after party kawinannya Kasa. Bye guys. Oh juga dong udah. Love you. I love you. See. Aku mau kamu confess. Tapi janji dulu kamu bakal jujur sejujur-jujurnya. Yaudah salaman. Salaman. Gue nyetir anjir. Ya salaman aja. Fixnya berarti ya. Iya. Kamu bikin tato ya? Enggak. Kamu jujur ya sama kita? Sakit poso anjing. Nah, kamu kenapa ngapain bohong? Ya Allah, semoga nanti Bebe sama Claudia tatonya menghitam. Ya, Ray. Itu sejak kapan, Ray? Tato itu kamu pake? Bangsat. Enggak, soalnya kita lihat-lihat kok bisa? Enggak, saudara-saudara itu semua hanya tipu muslihat. Loh, enggak jujur. Kamu katanya janji mau jujur. Cuman aku yang tidak bertato, guys. Tunjukin kalau orang nilai. Biar orang nilai itu tato bukan temporary apa asli. Bangsat emang bener ya. Ayo dong, Tong. Enggak ada. Nanti emak gue nonton kamu beneran tatoan. Gue pusing jawabnya anjir. Sakanaya shop. So ini kata sushi shop kata dia. Ya, enak sedunia. Kita coba ya. Eh sorry. Tuh kayak gitu kamu. Choice vegetable. My god. My god, looks so delicious, guys. So nanti kita lihat ya enak beneran apa enggak, cause like we'll see if it's really good or not. Tapi kalau Raisa biasa kalau ngomong kalau it's good, percaya sih enak. Kasihan Bebe, Bebe mau pulang bener lagi. Cari duit lagi buat liburan. Aku mau pesan apapun yang kamu pesan, so okay. Kita share whatever it is. Okay, ya. So where's the? Aku nggak ngerti pesannya gimana guys, jadi Raisa yang. Jadi pesannya itu per gram. Per gram. Which? Okay, shiro masih ada ya? Shiro ada. Mau shironya ya? Butter sushi kan? Butter fish kan? Fish butter. Ya. Yummy. 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 Selamat makan. Ada lagi nggak sih tong pesanan kita? Masih banyak. Jangan sih.
having dinner di Kilo. Ini terbaik yang pernah ada. Lebih video. Tapi enaknya ya, kayak segala jenis kayak aku bayar gitu. Oke, udah selesai. Udah selesai beli. Udah selesai tadi beli. Oh, Monsieur's food. Nanti beli ya. Tapi aku juga mau dong. Jadi tadi kita udah selesai dari Sensasia. Ya, dulu Sensasia. Sensasia. Mau berbosmen dulu atau Yasmin bentar? Terserah, whatever. So, kalau udah di depan sini mending kamu lihat dulu. Aku ngadem sini deh. Bosmen. Oh iya deh, bener. Tong, aku tagin tempat ya. Aku sama Boti lagi mau makan bosmen. Kita beli banget. Kita beli serum tadi. Bolak balik. Ada aja yang mau dibeli. Buat tadi lo beli yang buat night-nightnya kan? Ya. Karena kita udah beli yang serum paginya. Stop. And then, now we're gonna eat bosmen. Gitu. I'm gonna show you guys what it looks like. Ngomong mulu ya, aku lagi nge-vlog. Sorry. So this is what the place looks like. Debbie, lihat ini peliharaan kamu. Yang ada di sini. Belagla, whatever it is. Waktu itu yang ngasih belum pernah makan di sini. It looks like this from the outside. Persis banget di seberangnya Seminyak Village itu ya tadi yang di sana. Yang pernah makan di sini Boti. Enak ya, Kak ya? Tapi dia udah bosan sih sebenarnya makan di sini. But because she loves me, jadi dia mau makan lagi di sini. Hi guys. Raffi masih ikut, dia sebentar lagi tapi mau pulang. Yes, because I have flight at 7. Ramai banget di sini, ampun Tuhan. Nanti aja kamu belum diundang. Aku pengen sekarang. Gak boleh. Hi guys, jadi aku lagi di The Lawn. The lawn Canggu sama teman-teman. Telon ceplok. Gak lucu ya. Sorry. Jadi gak lucu. Sama sekali kan, Dis? Mereka hilang. Jadi ini tempatnya itu beach club juga di daerah Canggu. Terus ya oke sih, cuman ada banyak anak kecil yang kerjaannya lompat-lompat dari kolam renang. Ya mungkin kalau suara saya agak kresek mungkin itu karena airnya sudah masuk ke dalam situ. But anyways, hari ini aku lagi sama Gentong, Diva, Hadis, Boti. Kayaknya aku kayak babi. Terus di situ ada kakak-kakak.